Halo, selamat hari Minggu, broku semua, om semuanya ya. Kiranya kita sehat semuanya. Banyak request demi request akan kita sajikan, tapi saya mau request yang awal dulu itu minta, bro, bang, buatin hidup ini adalah kesempatan. Kita coba ya. Apa kabar bro semua? Sehat ya, Pak, Om, Pak Louis, Ende sehat ya. Dari Sabang sampai Merauke lah, yang nggak bisa saya sebut satu persatu nggak bisa saya sebutkan ya. Mudah-mudahan kita sehat. Lalu ya, sebelum kita melanjut ke tutorial ini, saya ngajak teman-teman untuk berdoa. Baik saudaraku yang Muslim, baca bismillah, baik Kristen dalam nama Yesus, yang Buddha, yang Hindu, aliran kepercayaan, semuanya kita harus berserah belum latihannya. Teman-teman, brother, ayo kita berdoa. Kiranya Tuhan melalui channel ini, teman-teman yang akan berlatih, mereka cakap, dan saya yang membagikan pengalaman, bisa juga kau berkati, dan selalu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik lewat setiap latihan ini. Ajari tangan-tangan yang mau berlatih, teman-teman yang ada di channel ini, yang memperhatikan, yang mau belajar, sehingga semuanya akan lancar, akan sukses, akan dihebatkan oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga dari awal sampai akhir latihan, teman-teman kami, teman-teman saya ini bisa sukses dan belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Oke broku, kita harus berserah sebelum kita latihan ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang punya talenta, ayo layani Tuhan ya. Saya juga pelayan di HKBP Resort Bengkulu ya. Ada talenta, ayo kita kembangin untuk pekerjaan Tuhan ya. Khusus untuk yang Nasrani, karena talenta kalian itu udah Tuhan kasih, layani lagi yang ngasih talenta Tuhan kan. Setelah itu kalian bagikan sama orang-orang yang mau belajar ya, teman-teman ya. Semoga diberkati lah kalian semuanya ya. Kita langsung ke bedah improv, hidup ini adalah kesempatan. Ini 3/4 balat, saya pakai balat ya. Komposisi suara itu ini selalu Sweet Heaven plus MIDI grand string. Bisa nanti lead sekali-sekali ya teman-teman ya. Itu aja yang saya pakai, kira-kira tiga suara ini aja ya. Oke, kita lanjut ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Gimana teman-teman? Cukuplah ya. Biasa ya, tapi enak. Komposisinya hanya Sweet Happen with the Grand dan string. Itu aja saya pakai. Tadi saya lupa leadnya, gitar lead ini. Tapi enggak apa-apa, di tutorial improv ini saya bagikan juga ke teman-teman. No problemo ya. Oke ya, kita coba sekali. Intro biasa aja ya, teman-teman ya. Lihat. Usahakan gini main. Do sol. Beda dengan lihat ya. Nah. Lebih enak ini. Do sol. Do do mi. Ya. Jadi usahakan main lead, voice Sweet Happen. Nah, ini khusus Sweet Happen ya. Usahakan satu apa namanya nih ya. Daripada gini, ngertilah teman-teman ya. Nah, usahakan model akord ya, ya. Tapi jangan tiga, dua aja. Lihat, intronya aja kita lambatin. Lihat, sering. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, banyak improv kan? Kita lihat lagi, ayo. Ayo. Intronya dulu ya, biar kita improv. Biasa, yang biasa. Hidup ini. Nah, tiga aja saya kasih ya. String, Sweet Happen, tampil jazz vintage ya teman-teman ya. Lihat. Dengar ya. Hidup ini ah, banyaklah di tutorial yang saya itu banyak itu kan. Lihat. Bentar. Kita cepatkan aja. Lihat. Hidup ini, nah, enak nggak guys? Lihat pitch bend, lihat pitch bend. Jangan ngantuk dulu kalian, lihat. Sorry ya, bercanda. Siapa tahu Pak Louis ngantuk ya? Bro John, Pak John. Ya, ada kayaknya ini sampai jam 1 malam ini belajar ini. Syukurlah, biar hebat kalian ya teman-teman. Nah, lihat. Sol, re. Sol, re naik pitch bend. Ini udah saya ajar ini dulu, guys. That's pitch bend yang kiri.
Naik sol. Oke. Pitch bend ya, sorry. Maaf ya teman-teman, ada gangguan. Enggak nampak pitch bend, lihat. Nah gitu ya. Ya teman-teman, sekali lagi ya. Lihat, jazz yes, pintik. Hidup ini ya, lanjut, adalah kesempatan yang biasa, lihat. Hidup ini, nah lihat. Hidup ini, mau ke A minor ya. Hidup ini adalah kesempatan, lihat. Hidup ini, sorry, kesempatan, lihat. Hidup ini, lihat, untuk melayani Tuhan ini. Jangan sia-siakan habian. Sorry, gak usah itu. Ini aja kita buat, itu agak tanggung nanti teman-teman. Sorry. Hidup ini adalah kesempatan, lihat. Kesempatan. Nah itu juga. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan api yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Lihat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Akan enak dia. Lihat. Sesido sol ya teman-teman. Sudah jadi sudah ke B, variasi B masih atau A. Sudah jadi berkat. Sixth string. Jadi biarkan aja dia di sol sampai dia berubah, nanti saya kasih improv ya. Sudah jadi berkat. Lihat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ganti. Selagi. Nah lihat. Nah kan, berkelas kan. Itu ke A minor ya teman-teman. Tuhan pakailah hidupku. Lihat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ikuti pun gak apa-apa, sekali-sekali ya. Rap. Oh Tuhan. Ya dapat dia kan. Pakailah hidupku. Bisa lead. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Lihat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
Jadi saya dulu pelayan gereja di GKPS KMBI, kan di situ pelayannya Padang Bulan ya, Medan. Di situ kan main keyboard. Jadi pelayan gereja itu harus fasih juga ya, main keyboard ya, buat-buat variasi yang enak, sehingga jemaat bisa semangat kan bernyanyi. Ini tadi enaknya ya, coba kita buat ya, kita buat lead juga bisa nanti. Oh ya, sorry, ke masuk string ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkali. Bila nah, mengantar ke F ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bisa ya teman-teman? Atau ending ya, di endingnya ya, biar hebat kalian. Hidup ini sudah jadi berkat. Ah, kita buat lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Eh, sorry. Aku juga jadi ngantuk ini, merangan-angan ya. Hidup ini sudah jadi berkat. Tahu? Ya belajar ya. Jadi setiap lagu kan banyak nanti endingnya itu untuk slow rock. Kalau itu aja nanti teman-teman buat bosan kan? Jemaat, enggak lah, belajar ya. Hidup ini sudah, kita mainkan yes vintage, ending berkat. Lihat, lupa lagi saya ending. Hidup ini sudah jadi berkat. Nah, enak teman-teman kan? Ini main ya modulasi ya di akhir. Kapan-kapan saya ajari lah. Nah, biasanya saya main modulasi pitch bend, selain pitch bend ya. Ini. Biar nah. Beda ya teman-teman. Apa namanya ya? Untuk membuat efeknya biar dapat. Efek macam gitar. Ya teman-teman, tapi harus feeling bekerja ya teman-teman, jangan asal dibuat pula, gak cocok nanti ke jemaat. Apa ini kata jemaatku? Hidup ini sudah jadi berkat. Lihat, just take.
Oke, teman-teman. Mau satu lagi endingnya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh sorry, hidup ini sudah jadi berkat. Lihat. Nah, udah ku ajari gini cara-caranya kan. Semangat kan nanti jemaat kalau kita buat variasi enak ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang perlu teman-teman bisa nanyakan ya. Saya semakin semangat ini, apalagi tadi saya baru melayani di HKBP Lingkar Barat Bengkulu, Kota Bengkulu. Ya teman-teman ya, nggak apa-apa, tanya aja, komen ya teman-teman, komen yang membangun. Semoga jiwa-jiwa pelayan harus adalah sama kita. Ada talenta, ayo mari kita layani Tuhan ya. Untuk yang Nasrani, jangan talenta kita sia-siakan ya. Ketika kita sudah melayani Tuhan, mudah-mudahan banyak berkat yang kita akan terima. Berkat itu enggak hanya duit, tapi bagaimana hidup kita selalu diberkati Tuhan, apapun itu. Ya teman-teman ya, saya kira itu aja dulu, tetap semangat latihan, dan saya yakin teman-teman pasti bisa ya teman-teman. Oke lah ya, jangan lupa Fantasi Tanggang Official, bedah lagu rohani, hidup ini jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Oke guys, thank you ya.